Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat koleksi-koleksi bonsai anting putri atau bahan-bahan bonsai anting putri, mulai dari yang kecil sampai yang size-nya mungkin medium atau ya kita lihat aja ya. Untuk kedepannya itu size apa aja, saya juga kurang hafal untuk size-size bonsai ya. Jadi teman-teman nilai-nilai aja sendiri. Di video kali ini saya hanya sekedar memperlihatkan apa yang dijual di stand bonsai Janggal-Janggal ini dari jenis-jenis tanaman anting putri. Karena sekarang ya lagi banyak ya yang suka anting putri, jadi stand bonsai Janggal-Janggal ini juga menyediakan bonsai anting putri yang tentunya pilihan juga teman-teman. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Mantap. Oke teman-teman, di belakang sini ada 3 bonsai anting putri yang berjejer ya. Nah, ini anting putri dengan kaki yang tentunya keliling ya teman-teman. Nah, ini bonsai-bonsai programan teman-teman. Nah, ini akarnya keliling-keliling semua teman-teman. Ini percabangannya seperti ini. Besarnya segini teman-teman. Siram ya, tadi pagi nggak sempat nyiram, jadi agak menjelang sore baru saya siram teman-teman. Nah, ini juga kecil teman-teman, namun akarnya nih keliling ya tentunya. Nah, itu akarnya tuh. Akarnya keliling semua teman-teman. Dan ini yang ketiga. Ini akarnya tumbuh-tumbuh tunas ya dari bawah. Nah, ini kurang diarahkan aja teman-teman. Jadi ada banyak pilihan juga di sini, bonsai-bonsai yang kecil. Nanti di depan juga. Ini akarnya keliling teman-teman. Belakang begini. Nah, itu penampakan akarnya teman-teman. Tentunya keliling semua ya teman-teman. Yang tadi juga sama ya. Ini saya tutup lagi agar pertumbuhannya tetap subur ya. Oke, kita lanjut di depan yang sana teman-teman. Sana juga ada lagi 2. Ini ada anting putri yang sedang berbunga. Nah, ini bunganya teman-teman. Cantik ya bunganya. Nah, ini akarnya udah kelihatan ya, keliling mutarnya. Nah, ini akarnya udah kelihatan muternya teman-teman. Ini anting putri yang berbatang putih teman-teman. Nah, itu juga ada tuh. Nah, ini masih tahap proses ya. Akarnya ini juga keliling teman-teman, di program juga ya. Ini saya masih tempel yang sini. Yang ini masih saya tempel untuk arah lanjutan ya teman-teman. Nah, jadi ini tangan pertama, kedua. Nah, ini rencananya jadikan lanjutan ke atas. Ya, rencananya teman-teman. Nah, ini bunganya banyak nih, lebat sekali bunganya. Oke, kita lanjut ke depan.
Nah, ini waru teman-teman, waru-waru India. Nah, ini ada emping kecil banyak. Emping putih. Nah, sebelah sini udah laku tadi pagi, teman-teman. Yang sebelah sini tadi pagi udah laku, jadi sisanya yang ini, teman-teman. Nah, ini akarnya keliling-keliling semua, teman-teman. Untuk teman-teman yang nyari bahan bonsai anting putri bisa nih mampir ke stand bonsai Janggal-Janggal. Alamatnya sebelah barat Pasar Tanah Lot. Tepatnya di Jalan Pantai Kedungu di Desa Belalang. Nah, ini akarnya keliling-keliling semua, teman-teman. Nah, ini kurang diarahkan ya. Nah, ini atasnya saya cangkok karena mau dipotong, potong pendek pakai yang ini. Jadi atasnya dicangkok dan sudah keluar akar nih, teman-teman. Nah, ini akarnya nih. Kalau yang mau beli bonsai atau bahan bonsai anting putri ini jadi bonus hasil cangkok, teman-teman. Nah, kita lihat perakarannya. Nah, ini juga muter akarnya, teman-teman. Nah, ini batangnya sudah membelimbing ya. Seperti ini. Nah, ini juga ada anting putri, teman-teman. Nah, ini akarnya udah terlihat ya. Ini yang saya unboxing minggu lalu, teman-teman. Ini akarnya tentunya muter dan sudah mulai subur ya pertumbuhannya. Nah, ini. Nah, ini juga akarnya lumayan bagus, teman-teman. Pertumbuhan sudah mulai subur, jadi tinggal diarahkan aja ya. Nah, ini rencananya mau saya potong, fokus ke sini 1, 2, 3 dan belakang lagi 1. Ini rencananya mau saya potong ya. Ini medianya menggunakan pasir Malang, saya isi sekam bakar sedikit saja, teman-teman. Dan di belakang sini ada banyak cangkokan anting putri, teman-teman. Nah, ini cangkokan anting putri banyak nih untuk teman-teman yang ingin nyari cangkokan anting putri. Ini akarnya sudah banyak-banyak, teman-teman. Nah, ini akarnya kelihatan ya, putih-putih itu akarnya, teman-teman. Sudah banyak akar. Nah, ini akar-akarnya sudah tumbuh semua, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin cangkokan anting putri langsung mampir sini ya. Ini saya cangkok susun ya, berjejer sampai bawah, teman-teman. Wah, banyak sekali. Nah, ini juga sudah keluar akar. Oke, teman-teman, jadi itu tadi sekilas bahan-bahan bonsai anting putri atau calon-calon bonsai anting putri koleksi dari Janggal-Janggal Bonsai. Untuk teman-teman yang ingin mampir langsung aja datang ke sini ya, alamatnya di Jalan Pantai Kedungu di Desa Belalang sebelah barat Tanah Lot, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tinggal dekat, nggak ada salahnya mampir-mampir sini. Kebetulan saya juga aja yang jaga stand ya, sambil ngobrol-ngobrol langsung di sini, teman-teman, sambil sharing-sharing ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tetap support channel ini agar channel ini tetap berlanjut dan tambah berkembang. Salam satu hobi, salam bonsai. Jangan-jangan bonsai, mantap bro.